Benarkah perasaan Ivan Gunawan sudah 100% mantap kepada Ayu Ting Ting? Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tengah menjadi perbincangan netizen. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Ivan Gunawan kedapatan pasang badan ketika Ayu Ting Ting dihujat netizen. Dalam sebuah talk show yang mereka pandu, Ivan Gunawan bahkan tak sungkan memeluk Ayu Ting Ting yang kala itu tengah dirundung isu miring. Seperti yang diketahui, belum lama ini, beredar video yang memperlihatkan Andre Taulani tengah mengelus-elus pundak Ayu Ting Ting saat tengah istirahat syuting. Video tersebut pun mengundang beragam komentar negatif dari warganet. Alhasil, lagi-lagi Ayu Ting Ting kembali dihujani cibiran netizen. Ivan Gunawan sebagai rekan kerja sekaligus sahabat dekat Ayu Ting Ting pun secara terang-terangan mengaku kesal dengan hujatan netizen. Bentuk perhatian Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting ini pun lantas membuat warganet bertanya-tanya soal hubungan keduanya. Apalagi, Ivan Gunawan bahkan secara blak-blakan mengaku menyukai pelantun Sambalado tersebut. Kedekatan keduanya pun membuat netizen menjodoh-jodohkan Ayu Ting Ting dengan pria yang kerap disapa Igun tersebut. Hal itu pun turut mengundang komentar Deni Darko melalui video yang diunggah di saluran YouTube Deni Darko. Pada Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, magisian tersebut menerawang hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting melalui kartu tarot. Deni Darko mengungkapkan bahwa Ivan Gunawan tipikal orang yang tak suka dijodoh-jodohkan. Kalau dikatakan di sini, Ivan Gunawan itu memang punya caranya sendiri untuk menyatakan cinta. Dan dia ini nggak suka untuk dijodoh-jodohin, kata Deni Darko. Jadi sebenarnya kalau seperti ini tuh kita tahu. Oh, jangan-jangan selama ini dia juga keberatan saat orang mendoakan dan mengharapkan dia dengan Ayu, lanjutnya. Tapi ya, ini adalah satu hal yang harus dihormati, dan memang kalau dia nggak ingin melakukan ini, ya kita hormati Ivan Gunawan seperti itu, sambungnya. Bak mengiyakan kabar yang beredar. Ketika mendapatkan kartu tarot, Seven of Cups, Deni Darko menyebut bahwa Ivan Gunawan memang tulus menyayangi Ayu Ting Ting. Tapi yang pasti sayangnya Igun terhadap Ayu ini sudah tak bisa diragukan lagi, ucap Deni Darko. Ia bahkan menyebut sikap Ivan Gunawan ketika memeluk Ayu Ting Ting saat menangis di talk show menjadi bukti betapa sayangnya ia dengan ibu dari Bilqis tersebut. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.